Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi XYZ, generasi baby boomer dan generasi apa? Selamat datang di channel Surya Dindra. Hari ini seperti biasa kita berangkat ke kantor. Sambil memberikan sedikit informasi dan berbagi momen aktivitas perjalanan kita di Jakarta Selatan dan iya masih Jakarta Selatan ya, kita nggak pernah ke pusat, jarang ke pusat. Cuaca hari ini cukup cerah dengan kondisi lalu lintas ramai lancar. Hari ini kita dapat lampu hijau dua kali. Lampu hijau juga apakah akan memerah? Nah, kita mendekati. Tetap lampu hijau. Alhamdulillah kita berjalan.
apalagi ya rambu-rambu lalu lintas yang belum disampaikan. Dilarang parkir, dilarang berhenti sudah, dilarang parkir sembarangan sudah, kecepatan maksimum 30 km sudah, kurangi kecepatan sudah, apalagi yang belum kita balik, dalam putar balik sudah. Jalur sepeda sudah stop dan penyeberangan jalan kaki sudah. Masih saja ada yang melanggar ya, jangan dikiru. Betapa banyak yang melanggar, ya begitulah dunia. Kita lihat sini saja. Semua ingin cepat. Nggak pakai helm lagi pada dulu, baru pakai helm kecil. Rajin sekali melanggar. Buat penumpang juga jangan mengajarkan yang buruk kepada pengemudi. Jangan takut benar. Kalau benar aja takut, gimana kalau salah? Nggak pernah akan ada rasa takut. Kesalahan kalau diulangin terus menerus terus menerus akan terus menerus dirasakan. Lihat ini, hampir 1 menit kita di sini, bukannya sedikit lagi nggak terus terusan ini, terus dan terus makin bertambah lebih dari 50 satu lampu merah doang.
Hari ini kita ke BN Kalijodo. Ada pesanan yang harus dibeli.
Nah, di Indonesia ini lihat polisi tidur pakainya semen atau aspal. Itu tidak standar ya. Itu bisa membahayakan orang, bisa nyandung, kesandung. Motor, mobil segala macam bisa nyangkut kalau tidak sesuai standar. Kan standarnya ada. Bilang mundur, bilang buat teman-teman kasih komentar kalau kita menemukan teman-teman kita ditilang oleh polisi yang tidak standar atau yang ingin kita bantu, apa harus kita bantu atau bagaimana, silakan di komen diberikan komentarnya agar channel ini semakin berkembang dan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia emas 2045 dengan semua kondisi yang sudah siap, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan segala semua yang menyangkut tentang kehidupan bernegara. Sampai bertemu di video selanjutnya.
tetap bantu channel ini menjadi 1000 subscriber. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share informasi ini kepada teman-teman yang semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.